الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إخوتي في الله عزني الله تعالى وإياكم جميعا الحمد لله دي Kesempatan yang baik ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam acara kesayangan kita tentunya yaitu kajian kitab Aqidatu Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh Al Fauzan hafizallahu tabaraka wa taala. Nah, untuk menghemat waktu kita, kita akan lanjutkan saja kajian kita terkait dengan e, pembahasan kita yang terbaru di pertemuan ini yaitu Al Faslul Khamis pasal yang kelima yaitu fi fadli sahabati wa ma yajibu i'tiqaduhu fihim wa madhhabi ahli sunnati wal jamaati fiha fi ma hadatsa tentang keutamaan para sahabat dan apa yang wajib kita yakini terhadap mereka dan bagaimana madhab eh, ahli sunnah wal jamaah tentang eh, apa yang terjadi eh, di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum jami'an Ikhwat fillah Allah taala wa jami'an tapi sejenak kita mencoba untuk uh, melihat ya apa yang menjadi bahasan kita pada pertemuan yang lalu intinya bahwa pertemuan yang lalu itu kan tentang ahlul bait ya keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang wajib ya kita uh, apa yang menjadi kewajiban kita atau sikap kita ya terhadap mereka dan kita harus berada di tengah-tengah ya, tidak juga kaku dan juga tidak terlalu berlebih-lebihan. Jadi kita alwasot di tengah. Jadi kita benar menghormati mereka, ya memuliakan mereka, tapi juga tidak boleh kita berlebihan dengan memuja dan memuji mereka melebihi dari uh, yang seharusnya dan yang sewajarnya. Nah. Uh, itu yang terakhir bahasan kita. Jadi, intinya kita bersama dengan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sampai sekarang adalah keluarga Nabi? Jika memang dia benar dari keturunan Nabi, ya tetap dia keluarga Nabi. Jadi, keluarga Nabi itu, ya, uh, insyaallah ta'ala, Allah. Ta me jika memang dia benar-benar keturunan, ya, karena banyak juga orang yang mengklaim dia adalah keturunan Nabi, keturunan Nabi, tapi nyatanya ternyata bukan gitu. Karena itu, kan, harus diper... di apa ya, di... dipertanggungjawabkan dengan sampainya sanat ya sanat apa namanya ini ataupun jalur e, nasabnya itu memang benar adanya sampai di e, Nabi Shallallahu tentu melalui jalur Al Hasan dan Al Husain tentunya yaitu dari e, cucu Nabi SAW. dari anaknya yang tercinta Fatimah atau dia Anha wa Arba'ah baik e, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan e, apa namanya ini e, Mukaddimah bukan Mukaddimah ya, tentang apa evaluasi ataupun merojaah kita terkait dengan pembahasan kita pada episode yang lalu atau pada pertemuan yang lalu. Nah, pada pertemuan ini kita akan lihat tentang judul yang sudah kita sampaikan tadi yaitu tentang fadlis sahabat, keutamaan para sahabat, wa may yajibu i'tiqaduhu dan apa yang menjadi kewajiban kita meyakini ya, apa yang menjadi keyakinan kita terhadap mereka dan kewajiban apa ya dan kita wajib meyakini terkait dengan mereka apa saja dan bagaimana madhab Ahlus sunnah wal jamaah tentang yang terjadi di kalangan para sahabat. Jadi itu yang akan kita apa namanya ini akan kita bahas insya Allah. Ta wa ta'ala Semoga seluruh para pemirsa salam TV dimanapun berada dan seluruh para penonton setia dan terus mengikuti dan menyaksikan ya program-program yang disiarkan ataupun yang di uh, Uh, siarkan di Salam TV. Semoga semuanya dapat memberikan manfaat kepada kita. Bapak dan Ibu, Ikhwan dan Akhwat, dan seluruh penonton yang berbahagia, kita akan lanjutkan dengan bahasan kita yang baru ini. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al Fauzan, Hafizullah Taala Taala. Poin yang pertama, mal muradu bis wa mal fihim. Apa yang dimaksud dengan para sahabat dan apa yang wajib kita meyakini terhadap mereka? Jadi keyakinan apa yang mesti kita Uh, tancapkan di dalam hati kita terkait dengan para sahabat. Nah pertama dulu apa itu sahabat? Ya mungkin kalau kita uh, di KBBI ya mungkin kalau kita lihat ya sahabat itu teman gitu kan, teman dekat gitu kan. Tapi kalau kita lihat sahabat tentu ada apa ya? Ada pengertian yang uh, dibuat oleh para ulama dan ini memang uh, diambil dari uh, fakta empirik atau yang ada di lapangan. Begitu untuk menandai dini sahabat atau tidak karena nanti akan ada istilah sahabat ada istilah tabiin ada istilah tabi tabi'in ah begitu jadi untuk membedakan istilah-istilah ini perlu ada definisi yang jelas dan memang uh, dia uh, apa ya jelas dan akurat gitu jadi tidak bersinggungan dengan yang lain jam'u sahabiyun jadi asohabah as itu ternyata bentuk pelular pelular ataupun bentuk jamak bentuk majemuk ya dari kata sahabi. Sahabiyun itu ya satu orang, satu orang sahabat. Tapi as sahabah yaitu para sahabat begitu. Siapa yang dimaksud dengan sahabat? Sahabat itu adalah man nabi ya sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi wa mata ala dhalik. Yang dimaksud dengan sahabat itu orang yang bertemu dengan nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan nabi dan meninggal di atas keimanan itu. Jadi tiga syarat ini yang menjadi kriteria seseorang itu bisa dianggap sebagai sahabat. Pertama, dia bertemu dengan Nabi SAW. Berarti bertemu pernah melihat, kan gitu. Ya kecuali dia buta, itu soal lain, itu secara umum gitu. Bertemu dengan Nabi SAW dan tentu dia melihat Nabi SAW. Yang kedua, jadi nggak cukup sezaman. Saya se sezaman dengan Nabi, nggak anda nggak bisa sahabat. Ya seperti Wes Al Korni yang digadang gadang-gadang adalah orang yang bisa saja dia menjadi sahabat waktu itu, tapi kan dia nggak bisa. Dia hanya seorang tabiin. Kenapa karena dia hanya melihat sahabat kan begitu? Bisa jadi, bisa saja waktu itu dia bisa menjadi sahabat selangkah lagi sebenarnya. Tapi karena baktinya yang begitu sangat luar biasa kepada ibunya, ya, sehingga uh, beliau rahimahullah tidak uh, sempat bertemu dan menjumpai Nabi saw. Ya, tapi dia adalah sebaik-baik tabiin, adalah wais al qarni yang luar biasa dan keutamaannya disebutkan oleh para ulama, Rahimahumullahu taala rahmatan wa Intinya. Karena tidak bertemu dengan Nabi Wasallam Maka tidak bisa jadi sahabat Yang kedua syaratnya adalah beriman Jadi orang kafir yang bertemu dengan Nabi kan Abu Jahal Abu Lahab Ini kan banyak bertemu dengan Nabi Wasallam Apakah menjadi sahabat? Enggak Syarat kedua dia gugur yaitu tidak beriman Syarat ketiga dia harus meninggal di atas keimanan Jadi kalaupun ada dulu sahabat Qadarullah dia umpama murtad Ya itu enggak jadi sahabat lagi Aa, gitu jadi ketiga-tiga ini harus ada dan harus lengkap gitu nggak bisa kurang salah satunya bertemu dengan nabi beriman dengan nabi dan dia meninggal di atas keimanannya udah itu aja nah kita ini nggak bisa jadi sahabat Ustaz. ya kita kan yang pertama kita katakan ya kita berusaha ya untuk ber menjadi orang yang beriman dan kita berdoa kepada Allah agar ditukuhahkan di atas keimanan dan kita wafat pun di atas keimanan itu oke okay. masalahnya kesempatan kita untuk menjadi suhbah Menjadi sahabat kan udah gak bisa. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu intinya. Jadi orang yang dikatakan sahabat itu. Orang yang bertemu dengan Nabi. Beriman dengan Nabi. Dan meninggal atas keimanannya. Tiga itu harus ada. Yang bertemu dengan Nabi. Beriman dengan Nabi. Dan. Apa namanya ini. Meninggal di atas keimanan itu. Baik. Waladzi yajibu itiqaduhu. Fihim. Apa yang wajib kita yakini. Ya terhadap mereka. Para sahabat. Jadi apa keyakinan kita yang benar gitu ya. Keyakinan kita yang benar terkait dengan para sahabat Yaitu orang-orang yang menemani Nabi berarti kan Ya kita tahulah sahabat yang begitu sangat banyak Yang mereka ini orang-orang yang setia dan orang-orang yang selalu membantu Nabinya Muhammad SAW dalam memperjuangkan dakwah Islam Pertama adalah annahum afdalul ummah. Jadi kita yakini, kita itikadkan bahwa para sahabat adalah afdalul ummah sebaik-baik umat. Jadi umat manusia ini kan akan selalu ada ya, selalu ada dan sampai nanti akhir zaman sebagai umat yaitu umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Yang pertama sekali ada adalah mereka para sahabat. Abdul Ummah. Secara umum Islam ini kaum muslimin adalah Abdul Ummah. Tapi yang paling pokok atau paling puncak dari keafdolan itu adalah dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum wa radhahum an. Jadi pertama adalah para sahabat afdhalul ummah satu. Yang kedua khairul qurun sebagai generasi. Sebagai masa adalah masanya sahabat. Kenapa lisa wa ikhtisoi wa batin nabi sallallahu alaihi wasallam wal jihadi Karena mereka terdahulu dalam memeluk Islam dan karena kekhususan mereka menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam dan berjihad bersama mereka. Inilah yang menyebabkan apa namanya ini mereka ini dianggap sebagai abdulul ummah sebaik-baik umat dan sebaik-baik masa. Kenapa? Karena mereka terdahulu dalam memeluk Islam. Kita tahu yang menjadi ustaz mereka adalah Nabi Muhammad SAW kan begitu dan karena kehususan mereka mampu menemani Nabi SAW dan berjihad bersama Nabi wa syariati anhu dan juga mengemban syariat dari Nabi SAW kan yang menyampaikan Islam kepada tabiin ya sahabat tabiin menyampaikan kepada tabiut tabiin tabiut tabiin menyampaikan kepada tabiut tabi ut tabi tabiin tabi kan begitu seterusnya dan seterusnya sampai kepada kita hari ini Watabliki ba'dahum dan mereka menyampaikan dakwah atau syariat Islam kepada orang-orang yang setelah mereka yaitu tabiin. Inilah ya yang menyebabkan mereka ini sebaik sebaik baik umat. Tidak itu aja. Waqad athna 'alaihim wa qad athna Allahu 'alaihim fi muhkam kitabih dan Allah Subhanahu wa pun telah memuji mereka fi kami kitabih dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar. dan orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar walladzina taba'uhum biihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan radhiyallahu anhum semoga Allah meridai mereka waradhu an dan mereka juga rida kepada Allah azza wajalla wa a'adallahum jannatin tajri dan Allah azza menyiapkan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya anhar sungai-sungai khalidina -sungai. fiha abada mereka kekal di dalam surga tersebut Dhalikal fawzul Itulah sesungguhnya kesuksesan yang sangat besar Atau banyak seratus Nah, di sini berarti Karena ada tiga rombongan Allah SWT sebutkan kan Asabiqun awalun Orang-orang yang pertama Masuk Islam Siapa? Golongan yang pertama muhajirin Orang-orang yang berhijrah Dari kota Makkah ke kota Madinah Itu disebut dengan kaum muhajirin Wal ansar Orang-orang yang Menetap penduduk kota Madinah Disebut dengan ansar Penolong Kenapa? Karena mereka menolong Saudara-saudara mereka yang berhijrah dari kota Makkah Itu dua Jadi muhajirin dan ansar Apakah ada rombongan yang ketiga? Ada Dan orang-orang yang mengikuti mereka Mereka siapa? Muhajirin dan ansar Di dengan kebaikan Apa yang akan mereka dapatkan tiga kelompok ini? Radiyallahu anhum Allah SWT akan meridai mereka Kalau kita sudah mendapatkan keridhaan Allah Apalagi yang akan kita Apalagi yang menjadi kekurangan kita Tidak ada Apalagi Allah Subhanahu wa kepada mereka wa dan mereka pun ridha kepada Allah mereka ikhlas menerima ketetapan Allah ikhlas dengan aturan-aturan uh, Allah mereka menyembah Allah tidak men tidak melakukan perbuatan kesyirikan tidak melakukan perbuatan kemaksiatan bidah dan lain syurafat dan lain-lain mereka tulus memurnikan akidahnya ibadahnya akhlak dan muamalahnya lillahi tabaraka wa ta'ala itulah yang akan memperoleh apa Allah sediakan kepada mereka jannatin tajri Uh, ya tajri hal anhar Allah SWT, siapkan kepada mereka sorga yang ya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalli mereka akan kekal di dalamnya dalikal fawzul itulah sesungguhnya kesuksesan yang agung jadi di sini ayat atau bahaya 100 ini juga menjadi barometer dan menjadi ukuran bahwa kalau kita ingin masuk surga ikuti sahabat gitu. Maka kan sering kita sebut uh, dakwah salaf itu selalu ditegakkan di atas Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak dan muamalah kan begitu. Nah, yang kita selalu yang selalu kita gembar-gemborkan itu adalah rujuk kepada pemahaman salaf, rujuk kepada manhaj salaf, bagaimana sikap dan metode mereka dalam beragama. Tidak hanya dalam perkara tertentu, tapi perkara akidah, perkara ibadah, muamalah dan akhlak. Nah, sekarang ini banyak orang umpamanya tergelincir dari Islam yang sesungguhnya. Kenapa mereka tergelincir? Karena tidak mengembalikan agama mereka cara dan sikap beragama mereka sebagaimana cara dan sikap beragamanya para sahabat radhiyallahu taala anhum Saya harus berhenti sini dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini jangan kemana mana tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. wafillah taala wa iyyakum jami'an. Jadi tegas kita sampaikan bahwa hanya tiga kelompok inilah yang diridhai oleh Allah Subhanahu Kelompok Muhajirin dan Anshar dan satu lagi yaitu kelompok orang-orang yang mengikuti dengan baik para para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Nah, di luar itu mohon maaf, sebenarnya begitu. Maka kita katakan Islam ini kan terpecahkan 73 golongan kalau kita lihat hadis iftiraqil ummah jadi kita terus terang aja di sini kan begitu bahwa memang Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Tidak hanya Islam ya, Nasoro itu Yahudi pecah 37, 71, Nasrani itu 72 dan Islam 73. Ya. Nabi SAW mengatakan bahwa umatnya akan terpecah. kuluh nar, semuanya dalam api neraka artinya terancam dalam api neraka. Begitu kata para ulama. Ila wahidah, kecuali hanya satu. Ya, ketika ditanya, manhum ya Rasulullah? ma'ana wa ashabi. siapa yang ada berada siapa yang siapa saja yang berada di, berada seperti aku saat ini dan para sahabatku siapa yang berada seperti aku saat ini artinya bagaimana cara beragama nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatku radhiyallahu taala jadi inilah barometer disebut oleh para ulama bukan berarti apa ya bukan berarti bahwa oh ustaz jadi kalau uh, apa namanya ini orang-orang yang tidak me, me, mengikuti makna salaf secara totalitas umpamanya apakah terancam apakah masuk neraka langsung kita katakan terancam bukan berarti langsung ke neraka tidak begitu dalam ahlus sunnah wal jamaah sangat berhati-hati ya dalam mengkapirkan, dalam mengeluarkan seorang dari Islam sangat berhati-hati dan itu butuh e, dalil yang e, kalau kita lihat di dalam tentang mawani otakfir. ya penghalang-penghalang kekuburan itu kan harus ditegakkan hujah dan hilang darinya syubhan jadi tidak serta-merta dan kita sangat berbahaya kalau kita sembrono dalam atau serampangan mengkapirkan orang, ya, yang tidak manhaj umpamanya ayat atau yang tidak mengikuti manhaj salaf. Tapi kita berusaha mengajak semua kaum muslimin untuk back to basic, untuk kembali ke ajaran awal, kan begitu? Back to basic, kita kembali kepada pangkalnya, bagaimana para sahabat beragama. Memang, kalau kita menerapkannya apa yang menjadi uh, apa, praktek di sahabat. Di hari ini kita akan mendapatkan yang namanya tantangan. Tetapi ingat ingatlah bahwa ketika kita sudah uh, me, me, apa, mengikuti manhaj salaf, kita akan menemukan kedamaian. Karena kebenaran ada di sini, kebenaran ada di uh, mengikuti mengikuti manhaj salaf itu kebenaran yang digaransi ya baik oleh Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu taalaanhum wabarakuhum itu satu dalam at taubah ayat 100. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa apa namanya ini para sahabat itu sebagai baik umat. Itu tadi karena mereka telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut dengan mendapatkan keridhaan. Mereka telah mendapatkan keridhaan Allah Tabaraka wa taala. Wa qala taala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman Muhammad Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Waladina ma'ahu dan orang-orang bersama Nabi. Ashidda'u alal kufar. Mereka sangat keras kepada orang-orang kafir tapi ruhama ubainahum sangat kasih sayang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujada engkau melihat mereka rukuk dan sujud ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari keridhaan, mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Itu yang mereka cari dalam ibadah mereka. Simahum um fi wujuhim min athari sujud. Pada diri mereka, di wajah-wajah mereka ada tanda dari bekas sujud. Dalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil Itulah permisalan mereka dalam kitab taurat Dan permisalan mereka itu dalam kitab injil Kezara'in akhroja syat'ahu Seperti satu biji benih yang mengeluarkan tunasnya Fa'azarahu Lalu tunas itu membesar Fastaghlabah lalu kuat Fastawa ala suqihi Lalu dia berdiri tegak di atas batangnya Yu'jibu zura'a liyaghi kufar yang Allah dengan para sahabat itu Allah menjadikan orang-orang kafir jengkel. Ya Allah jadikan orang-orang kafir jengkel dengan keberadaan para sahabat bersama Nabi Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam. Amanu Minhum Wa Allah Azza menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. di antara mereka adalah maghfiratan, yaitu ampunan wa ajran azima dan pahala yang sangat besar. Kan di sini jelas yang dimaksud di situ para sahabat kan. Lihat Muhammad Rasulullah walladina ma'ahu dan orang-orang yang ber, ber, ada bersama mereka bersama bersama Nabi SAW. Alaihi ma'ahu orang-orang bersamanya. Nya siapa itu? Maksudnya Nabi SAW. Siapa yang bersama Nabi ketika turun ayat ini? Dalam surah Al-Fatah 29 Tidak ada lain dan tidak ada bukan Sepakat semua manusia yang ada berada di Bersama Nabi SAW Waktu itu adalah kaum sahabat para sahabat radhiyallahu Jadi ayat ini tegas ya menyatakan para sahabat itu adalah orang-orang yang rukuk dan sujud mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Ada tanda di wajah mereka dari bekas sujud, itulah permisalan mereka dalam Taurat dan Injil dan seperti katanya apa? perumpamaannya itu para sahabat itu seperti satu biji yang menumbuhkan tunasnya lalu dia tumbuh, lalu dia kokoh, lalu dia tumbuh dan kuat di atas batangnya. Kan para sahabat awalnya orang-orang lemah. Ya, orang-orang lemah. Jadi awal-awal Islam bagaimana uh, kaum kufar itu sangat merajai ya? uh, menyiksa dan mengadab, tapi qodrullah, ya, akhirnya para sahabat menjadi orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang disegani dan orang-orang yang dikenal dan mengukir sejarah yang sangat indah itulah kejayaan Islam ya yang ada waktu itu dan sampai hari ini kalau kita ingin jaya ikutilah jejak para sahabat radhiyallahu taala anhum wardahum jami'an itu dalam surah al-fathah 29 jadi kita sudah sampaikan dalam surah at-taubah 100 al fatah 29 waqala taala dan Allah Subhanahu berfirman di dalam surah al-hasyar ayat yang ke-8 sampai 9 kita lihat lil fuqara'il muhajirina alladhina ukhriju min amwalihim dan ya kepada orang-orang yang fakir dari galangan muhajirin. ukhriju min diarihi mereka yang mereka diusir mereka dari kampung mereka yaitu Makkah. Alladina ukhriju yang mereka dikeluarkan diusir dari kampung mereka wa dan dari harta mereka. Ya bataguna fadlan min Allahi dan mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Wa Allaha wa dan mereka menolong Allah dan rasulnya. Siapa lagi yang Dimaksud dengan sini kalau bukan para sahabat kan. Muhajirin jelas. Ya. Yeah? Ini terkait dengan muhajirin dulu ya. Ulaika humus sadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Orang-orang yang benar. Ini muhajirin. Ayat berikutnya. Allah taala memuji orang-orang ansar. Allahu Akbar. Kalau di at-taubah tadi kan digabungkan oleh Allah kan. Muhajirin dan ansar. Kalau di uh, al-fatah itu secara umum Allah sebutkan. Tentu para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar. Nah. Di sini, di dalam Surah al hasyr ini Allah tertibkan Karena memang secara keutamaan, dia muhajirin dulu nih baru dia tertipnya ansor gitu kan? Di sini, Allah s.w.t tegas Ayat Delapannya, Allah sudah selesai. <tik> <tik> lil <tik> <-nya> ayat il tegas, <tik> orang-orang yang tinggal Allah kampung kota Madinah Allah wa Allah Allah Well iman dan mereka ini telah beriman. qablihim sebelum kedatangan para muhajirin, Bukankah orang-orang Ansor juga telah beriman sebelum kedatangan Ansor? Karena mereka datang kepada ke, ke, ke Nabi di kota Mekkah kan mereka melakukan bayat kalau kita baca sejarah ya di dalam Roheequl Maktum atau Anwar dan lain-lain itu ditegaskan begitu. Bahkan mereka ini e, Baitul Aqobah itu kan dua kali ya itu di, 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 dilakukan gitu kan. Bagaimana? seriusnya ya ini para sahabat dari kalangan Ansar untuk membantu dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzina tabawwa walladzina tabawwa ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa wa may yuq wa may yuqashu nafsihi fa humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan orang-orang yang telah beriman sebelum kedatangan kaum muhajirin. Siapa lagi ini maksudnya orang-orang me, apa namanya menempati kota Madinah kalau bukan para sahabat dari kalangan Ansar radhiyallahu taala anhum wa jami'an. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sangat cinta suka kepada orang-orang berhijrah kepada mereka. Ada orang enggak suka orang datang. Kenapa? Karena orang datang itu nanti akan membuat repot lah, membuat kita sibuk. Justru mereka cinta, suka Yuhibbuna man hajara ilaihi. Mereka suka orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Walaya fi sudurihim mimma utu. Dan mereka tidak menemukan di dalam hati-hati mereka. Di dalam dada-dada mereka. Hajah. Keperluan atau kebutuhan. Mimma utu dari apa-apa yang mereka diberikan. Bukankah kita tahu bahwa. Apa namanya ini. Para muhajirin dan Dan ansar itu bersahabat dipersaudarakan oleh Nabi Sallallahu dan banyak sekali kaum ansor di awal-awal itu membantu kaum muhajirin. yu'thiruna ala anfusihim dan mereka mendahulukan saudara-saudara mereka dari kaum muhajirin ala anfusihim di atas diri diri mereka walaukah meskipun mereka butuh juga dengan hal itu, tapi mereka tetap mendahulukan saudara mereka. Wa mayuk humul muflihun barang-barang siapa yang ya menjaga ya barang siapa yang uh, memenjarakan ya menjaga kekikiran dirinya dia bisa mengontrol kekikirannya sehingga dia, sehingga dia tidak menjadi orang kikir ya dia bisa me mengurung kekikirannya itu ya faulaika humul muflihun mereka itulah orang-orang yang beruntung ini ayat ini tegas tentang ansor Allah puji mereka orang-orang yang sudah beriman orang-orang yang cinta kepada orang-orang yang datang kepada mereka ya orang yang selalu impaknya luar biasa kan begitu. Jadi ini tegas ya di dalam ayat Taubah ayat 100, kemudian Al-Fatah 29, kemudian Al-Hashar ayat 9 dan 9, 8 dan 9. Fafi hadil ayat subhanahu wa ta'ala athna al-muhajirina wal Di dalam ayat ini, ya Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang muhajirin dan ansar. wa saffahum bisabeqi ila alkhairat dan Allah azza wajalla menyipati mereka menyipati mereka yaitu muhajirin dan anshar bisabeqi uh, ila alkhairat orang-orang yang bercepat-cepat untuk melakukan kebaikan wa akhbara annahu qad radhi anhum dan Allah azza wajalla memberitahukan bahwa Allah azza wajalla telah rida kepada mereka wa a'adalahumul jannat dan Allah azza wajalla telah menyiapkan bagi mereka surga-surga wa saffahum bitarahum dan Allah Subhanahu wa taala mereka dengan tarahum fima bainahum dengan kasih sayang di antara mereka yaitu kita lihat bagaimana orang-orang Ansar itu sangat sayang kepada saudara mereka dari Muhajirin dan begitu juga Muhajirin sayang kepada orang-orang Ansar wa syiddati 'ala al-kufar dan mereka sangat tegas kepada orang-orang kafir wa wasafahum bi kasratir ruku' wa sujud dan Allah Subhanahu wa taala mereka para sahabat juga dari kaum Muhajirin dan Ansar dengan banyak ruku' dan sujud wa salahil qulub dan bagusnya hati mereka wa annahum yu'rafuna bi simati ta'ah wal iman dan mereka dikenal dengan tanda ketaatan dan iman wa anna Allah ikhtarahum li suhbatin nabiyhi li yghidhabihim a'dahu al kufar dan Allah azza wa jalla memilih mereka para sahabat untuk menemani nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li yghidhabihim agar Allah membuat ya musuh-musuhnya orang-orang kafir jengkel agar Allah azza wa jalla menjengkelkan dengan para sahabat musuh-musuh Allah yaitu orang-orang kafir ya Kama wasafa al-muhajirin nabi tarki awtanihim wa amwalihim min ajlillah wa nusrati dinihi. Sebagaimana Allah SWT menggambarkan tentang orang-orang muhajirin meninggalkan tanah air mereka dan harta-harta mereka. Karena Allah dan untuk menolong agama Allah. Wa ibtiqa'a fadlihi dan karena untuk mencari karunia Allah. Wa ridwanihi dan keridoannya. Wa anahumus sadiquna fi Mereka jujur dalam hal itu. wasafal ansar dan Allah Subhanahu wa taala menyifati ansar bi annahum ahlud daril hijrah wan nusrah bahwa mereka adalah penduduk kampung ya negeri hijrah dan negeri yang memberikan bantuan kepada muhajirin wal imana shadiq dan iman yang benar wasafahum bi mahabbati ikhwanihim al muhajirin dan Allah memberikan sifat menggambarkan orang-orang ansar itu sangat mencintai saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin wa itharihim ala ampusim dan mereka lebih mendahulukan saudara-saudara mereka terhadap diri-diri mereka sendiri. Wa muasatihim lahum dan mereka sangat uh, membantu mereka dan mereka sangat membantu apa namanya ini saudara-saudara uh, mereka dari kaum muhajirin. Wa salamatihim minasyuhi dan mereka selamat daripada kekikiran. Enggak ada mereka yang kikir. Ya. Wa bidzalika hazu 'alal al falah. Oleh karena itu mereka dapat me -me -me mencapai dan mendapatkan predikat al-falah yaitu kemenangan hadhi bantu fadail malamah ini sebagian keutamaan mereka secara umum fadail wa maratibu biha dan di sana ada beberapa keutamaan secara khusus dan tingkatan-tingkatan yang sebagian mereka lebih tinggi dari yang lain ini secara umum itu semua mereka kan tapi ada nanti padilah-padilah tertentu di sahabat-sahabat tertentu nanti ada keutamaan tertentu itu adalah keutamaan tersendiri ya bagi mereka masing-masing gitu tapi secara umum apa namanya mereka ini punya keutamaan secara umum tapi nanti ada keutamaan keutamaan tertentu dari sebagian mereka sama seperti Al-Qur'an. Semua ayat Al-Qur'an itu kalau kita baca akan kita mendapatkan satu kebaikan satu ayat akan menjadi sepuluh kebaikan. Tapi ada beberapa surat tertentu yang dia ada dari tambahannya, dari tambahannya di, melebihi dari dari dalil umum gitu. Seperti Al-Ikhlas kalau dibacakan itu bisa menyamai e, satu Al-Qur'an kan. Karena kalau kita baca dia sepertiga Al-Qur'an satu kali membaca surah Al-Ikhlas kalau tiga kali berarti dia sama dengan pahalanya membaca Al-Qur'an penuh, begitu kan? Nah, ini ini tentu harus didukung oleh dengan dalil. Begitu juga dengan ini para sahabat. Secara umum mereka ini punya keutamaan, punya kedudukan. Tetapi ada beberapa uh, sahabat yang justru kedudukannya uh, di, melebihi dari kedudukan umumnya, dia ya, atas ya. Jadi bukan hanya dia memiliki kedudukan secara umum, tapi dia punya kedudukan istimewa yang lain karena ditunjukkan oleh dalil tentunya radhiyallahu anhum semoga Allah azza wa jalla meridai mereka semuanya wa dzalika bihasabi sabqihim islam wal jihad wal hijrah kenapa misal? Kenapa bisa mereka mendapatkan kedudukan-kedudukan tertentu itu? Bisa bisa bihasa, bisa bekihim Karena uh, di antara mereka ada yang ber terdahulu masuk Islam dan terdahulu dalam melakukan jihad dan hijrah. Jadi dia sahabat ini kan nggak semua satu ini kan satu generasi gitu loh maksudnya. Tidak 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 satu masa mereka masuk Islam semua. Ya, yeah? ada yang umur Islamnya masih baru wafat Nabi SAW. ada umur Islam yang sudah lama. Karena dari dari semenjak awal Nabi berdakwah dia sudah ada umpama Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala. Keislaman beliau lama. Kenapa? Karena Nabi saw selama berdakwah di Makkah dan di Madinah beliau ada. Jadi ada 23 tahun lebih gitu kan. Beliau sudah bersama Nabi saw. Umur beliau Islam beliau luar biasa dan beliau meninggal dua tahun, dua tahun setengah saya kira meninggal Nabi baru beliau meninggal. Jadi ada sekitar 25 tahun atau 26 tahun beliau Islam, ya. Dan itu keislaman yang sangat luar biasa dengan dedikasi dan e, apa namanya ini e, pengorbanan beliau yang sangat luar biasa dari perkara harta jiwa dan lain sebagainya untuk membantu dan membela Nabi SAW dan untuk kepentingan Islam dan kaum Muslimin tentunya. Taala Anhum Jami'an. al khulafa al Jadi kalau kita susun e, secara apa namanya ini e, tertibnya ya. Yang pertama yang paling abdul itu adalah al khulafa al arba'ah. Khalifah yang empat itu. Khalifah yang empat itu. Jadi yang paling utama adalah khalifah yang empat siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya. Abu Bakar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ini sebenarnya ada keluarga Nabi yang artinya punya hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, punya hubungan. Ya. Apa Abu Bakar adalah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa? Karena anaknya Aisyah radhiyallahu taala anha wardoha, istri Nabi. Umar juga demikian, mertua Nabi juga. Kenapa? Karena uh, anak Umar namanya Hafsah binti Umar itu istri Nabi SAW. Umar hatul Umidin. Ya, ibunya orang-orang beriman. Sementara Utsman menantu Nabi SAW. Bahkan dua lagi anak Nabi dinikahi oleh Utsman radhiyallahu ta'ala anhu Ardohi. Yaitu Ummu Kalsum dan uh, Zainab dan Ummu Kalsum. Ya? ya. Apa namanya Ruqayyah ya. Ummu dan Ummu Jadi intinya bahwa. Apa namanya ini. Nabi SAW itu apa namanya. Uh, memiliki menantu yaitu Utsman dan juga Ali bin Abi Thalib. Kita tahu Ali bin Abi Thalib itu menikah dengan Fatimah radhiyallahu taala anha wa Jadi ini sebenarnya mereka ini bukan orang-orang jauh, bukan hanya sekedar sahabat juga tapi mereka ada ikatan famili. Begitulah kira-kira mungkin bahasa kita sekarang ini karena memang ada ikatan menantu dan mertua tadi. Kalau Abu Bakar dan Umar adalah mertua, sementara Utsman dan Ali adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang terafdol itu adalah pertama Khulafa al arba ah, yaitu khalifah yang empat itu Abu Bakar, Usman, Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali radhiyallahu jami'an. Kemudian siapa lagi yang terbaik? Jadi di urutan pertama itu adalah Khulafa al arba ah, yaitu khalifah yang empat. Yang berikutnya urutan siapa? Baqiyatul Asyrah Al-Mubasyirin Jannah. Kemudian sisa dari 10 orang yang diberi kabar gembira dengan masuk surga. Karena memang ada 10 orang yang dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? <tuh> wahum al khulafa Wahum ha'ulail larba Yang 10 orang yang dijamin surga itu kan Ya masuk juga khalifah yang tadi Khalifah yang empat tadi Yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum um jamian Kemudian sisanya Berarti kan ada enam orang lagi Siapa? Tolha Kemudian Az-Zubair Kemudian Abdurrahman bin Auf Abu Ubaidah bin Jarrah Sa'ad ibn Abi Waqqas Dan Sa'id ibn Zaid Eh, Sa'id ibn Zaid Jadi ada enam lagi yang sisa dari empat tadi Jadi kalau kita urutkan Uh, yang pertama kan tingkatannya adalah mereka khulafah arba ah. ini tingkatan para sahabat yang paling mulia yang menyusul di bawahnya tingkatan yang kedua adalah orang-orang uh, yang dijamin surga oleh nabi saw sepuluh orang sepuluh orang dijamin surga itu termasuk juga khulafa arba ah tadi yaitu abu bakar omar Uthman, dan ali masuk tolha tolha yang kelima yang keenam zubair yang ketujuh Abdurrahman bin Auf, yang kedelapan Abu Ubaidah, yang kesembilan Sa'ad ibnu Abi Waqqas, dan yang kesepuluh adalah Sa'id ad, ibn Zaid. Nah, ini dia sepuluh orang yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Jadi urutannya adalah Al-Khulafa Arba'ah, disusul berikutnya adalah apa namanya ini, uh, orang-orang yang diberi gembira, kabar gembira oleh Nabi dengan surga, baru yang berikutnya siapa? Baru yang berikutnya, wa, dulu al-muhajiruna al ansar dan lebih uh, Dan lebih utama, orang-orang muhajirin dan ansor, jadi urutannya kita lihat bisa, yaitu khulafa arba'ah. orang-orang yang kedua, orang-orang yang diberi kabar gembira dengan sorga, yang ketiga adalah uh, an muhajirin, yang keempat ansor, dan siapa lagi wa 'ahlu badar' dan 'ahlu badar', yaitu orang-orang ikut perang Badar, wa 'ahlu baik anti Ridwan, dan orang-orang yang ikut di dalam baik anti Ridwan. Kita tahu bagaimana kisah uh, Bayatul Ridwan yang berujung kepada terjadinya sulhuludabiyah kan begitu. Wa yafdul man aslama qobala al dan uh, lebih utama orang yang berislam sebelum penaklukan kota Mekah dan sebelum peperangan alaman aslama ba'dal fathi orang-orang yang uh, di atas orang-orang yang berislam setelah terjadinya penaklukan kota Mekah. Jadi kalau kita urutkan adalah secara umum ya uh, khulafa'ur rasyidin oke okay. yang kedua ada orang-orang yang di apa namanya ini orang-orang yang dijamin e, surga oleh Nabi Wasallam urutan yang ketiga adalah muajirin yang keempat ansar tentunya yang kelima orang-orang yang e, ikut perang Badar yang ke yang keenam orang-orang yang ikut di antur Ridwan sementara yang ketujuh adalah orang-orang yang berislam sebelum terjadinya penaklukan kota Mekah dan seterusnya orang-orang Islam setelah penaklukan kota Mekah ini urutan ya para sahabat Uh, ya mereka ini memiliki keutamaan tambahan di atas keutamaan umumnya jadi mereka ini semuanya memiliki keutamaan umum ya Ke keutamaan umum tetapi ada keutamaan-keutamaan ya tertentu yang dimiliki oleh sahabat tapi tidak semua sahabat memiliki itu tentunya ya mungkin sahabat ini memiliki keutamaan ini sahabat lain nggak punya sahabat yang lain punya ini yang lain tidak punya begitu jadi seperti khulafah al rashidin kan nggak semua jadi khalifah kan hanya empat orang itu gitu kan Kemudian yang ahlu badar, nggak semua juga orang yang ikut perang badar gitu kan. Kemudian uh, Ridwan, bayi Ridwan begitu kan. Seperti muhajirin dan ansor, nggak semua juga orang-orang yang menjadi muhajirin dan ansor kan begitu. Jadi secara umum bahwa uh, maksudnya secara umum di awal-awal itu ya, di awal-awal itu, di awal-awal apa namanya ini uh, terjadinya uh, hijrah itu. Ya setelah itu ya banyak orang-orang masuk Islam kan. Setelah apa namanya ini setelah kota Madinah besar kemudian juga setelah patuh makkah itu masih banyak orang-orang yang masuk Islam tapi itu kalau kita lihat rankingnya, kalau kita ranking gitu itu mungkin urutan yang kesekian karena yang pertama dirajai tadi ya di papan atas itu adalah khulafa ar al-arba di samping mereka menjadi khalifah juga mereka ini orang-orang yang dijamin surga ya dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. ikhwati fillah wa taala wa jami'an. Yang kita lanjutkan, mudah-mudahan waktu kita masih ada, yaitu madhabu ahli sunnah. Ini yang ke yang ketiga saya kira pembahasannya. Yang pertama tadi pengertian sahabat, ya. Yang kedua adalah tentang apa namanya ini, apa yang menjadi kewajiban kita terhadap para sahabat. Yang ketiga adalah para sahabat yang paling terabdol. Yang keempat bahasannya madhabu ahli sunnah wal jamaah fi minal, minal qitali wal fitnah. Bagaimana madhabnya ahli sunnah wal jamaah terkait dengan yang terjadi di kalangan para sahabat dari peperangan dan fitnah, ya. Jadi bagaimana sikap dan kedudukan ahlus sunnah wal jamaah dalam menyikapi peristiwa yang terjadi di kalangan para sahabat. Nah, ini yang perlu kita ambil sikap yang 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 tegas, yang hati-hati, jangan sampai eh, ada eh, apa sikap kita yang keliru dalam permasalahan ini. Dan ini para ulama telah membimbing kita sebenarnya bagaimana sebenarnya kita bersikap sehingga kita tidak terlalu kaku tidak terlalu apa namanya ini ke kiri dan tidak tidak terlalu ke kanan tapi kita berada di wasat di tengah-tengah. Ah begitu ya. E, pertama kita harus paham dulu apa yang menjadi sebab fitnah itu terjadi. Jadi e, karena kalau kita paham sebab, kita ngerti duduk masalah sehingga kita mem bisa mem mem memunculkan satu sikap yang bijaksana gitu kan. Tidak tendensius. Ya tidak tendensius dan tidak juga kesannya membela ataupun berpihak kepada pihak tertentu gitu kan. Ini kita berusaha di tengah. Karena apapun yang terjadi adalah harus kita uh, lihat dari semua uh, kacamata ya, dari dari semua ruang lingkup gitu. Jangan satu dari satu angle aja, tapi kita lihat dari 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 apa semua sudut dan sisi sehingga benar-benar sikap kita adalah sikap yang benar dan tidak uh, ada masalah di situ. Baik. Pertama tentu kita harus paham tentang sebab fitnah ya. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh uh, Shalal Fauzan Hafizahullah ta'amara alyahudu 'ala Islam ahli. Orang-orang Yahudi selalu berkon berkonsultasi ya mereka bermusyawarah untuk menghancurkan Islam dan orang-orang uh, Islam. Ini orang, orang Yahudi ini sampai sekarang kita lihat bagaimana mereka genosida yang terjadi yaitu apa namanya ini uh, penghancuran dan pemusnahan ya dan Pembantaian yang dilakukan oleh Yahudi terhadap orang, orang warga Palestina yang sampai hari ini terjadi dan semua sudah diserang Gaza diserang dan sekarang Rafah mau diserang lagi kemana orang ingin ini ini rakyat nggak berdosa gitu ya kalau emang hebat ya tantang aja lah Hamas itu Hamas itu di mana rupanya biasanya dia kan kita jadi apa namanya ini kalau emang jago gitu kan jangan rakyat sipil yang tidak bersalah yang nggak bersenjata ibu-ibu anak-anak kecil yang justru mereka ini nggak punya daya dan upaya itu yang ditembaki dari atas gitu kan apa yang ap, jadi kita nggak nggak menjadi seorang kesatria begitu seorang kesatria itu tidak mau dia membunuh orang yang lemah kesatria itu orang-orang yang akan berhadapan dengan para kesatria pula kan begitu seharusnya demikian ikhwatillah A'zaniallahu taala wa jamian jadi awalnya adalah mereka ini berkonsultasi dan bermusyawarah intinya untuk selalu menghancurkan Islam dan kaum muslimin karena Yahudi di zaman Nabi kan ada gitu ya bahkan Yahudi di di Khaybar itu kan dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Pada sumakiran khabisan tazahara bil Islam kadiban wa zuran Abdullah bin Sabak. Pada su lalu mereka memasukkan menyisipkan makiran orang yang bisa membuat makar, khabisan orang yang jelek. Tazahara bil Islam yang menampakkan dia menampakkan keislamannya kadiban wa sebagai bentuk kedustaan dan pembohongan. Siapa dia orangnya? Abdullah bin Sabak. Jadi Abdullah bin Sabah ini seorang Yahudi, gembong Yahudi. Lalu mereka ini membuat rencana dan makar. ya Melakukan konspirasi jahat. Agar Islam bisa dirusak dari dalam. Bagaimana caranya? Ya masuklah seorang yang berpura-pura masuk Islam namanya Abdullah bin Sabah. Min Yahudi Yaman. Dia dari Yahudi Yaman. Fahadal, Yahud, Maka mulailah seorang Yahudi ini meniupkan kedengkiannya dan racun-racunnya ya menentang khalifah yang ketiga dari khulafa ar siapa dia Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu ardhahu dari situ berawal dari situ berawal Baik, اخواتi fillah, 'azani ya Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an karena waktu kita durasi waktu tak cukup ya. Ya, saya kira kita harus <tuh>, uh, berhenti di sini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa ketemu lagi ya nanti di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Hadau sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته